Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Illa iyyahu wa bil walidayni
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi lantunan kalam ilahi Rabbi yang mengalun syahdu di tengah-tengah kita, berlambangkan betapa agung dan mulianya kitab suci Al-Quran, dengan harapan semoga kita semua mendapatkan tetesan barokah sehingga mendapatkan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan dengan dibacakannya salawat Nabi, kita semua mendapatkan syafaatul uzma darinya nanti di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mulai. Lanjut. Pada acara inti, yaitu grand final. Grand final. Pidato tingkat sanawi dan tingkat ibtida. Untuk dewan juri yang akan menilai pada malam hari ini, untuk dewan juri yang akan menilai pada malam hari ini, yang pertama Al-Ustadz Komar, yang kedua Al-Ustadz Adi Ramdhani, yang ketiga Al-Ustadz Ilyas, yang keempat Al-Ustadz II Iskandar. Kepada dewan juri agar secepatnya menduduki kursi yang telah panitia persiapkan. Kriteria lomba berpidato. Mengingat semakin menurunnya kualitas keilmuan para muslimin, sehingga mengakibatkan tumpukan-tumpukan umat Islam yang bodoh, sekaligus jadi terbukanya pintu kebebasan para ilmuwan-ilmuwan, para filosof-filosof barat yang seakan-akan ingin menghapus kapuratan hukum syara. Maka perlu dicetak dai dan daiyah yang berpotensi dan berkualitas
untuk menjadi orator-orator dan pelanjut estafet perjuangan Rasul. Maka kami atas nama Seksi Pendidikan Pondok Pesantren Miftahul Khair dengan sengaja menggelar final lomba pidato berbahasa Indonesia dengan tema yang telah ditentukan, yang diikuti oleh santri Pondok Pesantren Miftahul Khair. Untuk dewan juri agar secepatnya menduduki kursi yang telah panitia sediakan. Bidang yang akan ditilai dalam bidang hitobahan, yang pertama wakaf, ketepatan dalam berhenti dan memulai pembicaraan. Yang kedua mimik, pembawaan atau penjiwaan dalam berbicara. Yang ketiga gramatik, ketepatan menggerakkan anggota badan. Yang keempat isi, bahasan dan materi yang disampaikan. Yang kelima waktu, yaitu 10 menit. 1 menit mukadimah, 8 menit uraian, 1 menit kesimpulan. Untuk lampu, lampu kuning persiapan untuk memulai. Lampu biru memulai pembicaraan. Lampu kuning menyimpulkan. Lampu merah berhenti atau turun dari panggung. Untuk notulen, Al-Ustaz Pak Ahmad. Hadirin rahimakumullah, semakin malam semakin dingin, semakin kita membutuhkan kehangatan. Maka dari itu, hangat